Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang yang terjadi di wilayah Kendal, Jawa Tengah pada Senin sore kemarin merusak sejumlah rumah dan akibatkan pohon tumbang. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kendal, ada 13 rumah rusak berat dan 16 rumah rusak ringan di Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendal, Sigit Sulistio, mengatakan hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan merusak jaringan listrik. Namun tidak ada korban jiwa. Pohon tumbang juga terjadi di beberapa tempat, seperti halnya di Kelurahan Sijeruk, Langen Harjo, dan Kalibuntu. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sumber Agung, Weleri, Kabupaten Kendal. Petugas BPBD Kendal telah melakukan penanganan pohon tumbang, terutama yang melintang di jalan raya karena mengganggu kendaraan yang melintas. BPBD juga sudah mengirimkan bantuan logistik untuk warga di Desa Pidodo Kulon yang terdampak angin kencang. Sigit mengatakan, laporan dari BMKG provinsi yang diterima per 3 hari ini, untuk 3 hari ke depan diprediksi masih terjadi hujan deras dan angin kencang. Gelombang laut juga masih tinggi, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak bermain di tepi pantai. Kalau yang terparah, informasi di Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, jadi ada sekitar 13 rumah rusak sedang, 16 rumah rusak ringan. Kemudian tadi pagi penanganan untuk pembersihan dengan warga, kemudian pemotongan pohon yang menimpa rumah itu, dan selanjutnya mungkin nanti sebentar lagi kita akan kirim untuk logistik. Masyarakat diimbau untuk memotong atau memangkas pohon yang rawan roboh, terutama yang berada di dekat rumah. Muhammad Arya, Semarang TV.